Brother semuanya, apa kabar brother semua di rumah? Dan lo harus tahu semua gue ada di mana sekarang. Gue ada di High Grounds dan gue bakal nge-review tempat ini yang pastinya kayaknya keren banget deh. Langsung aja brother ikutin gue, langsung check out. Wow, gila tempatnya keren banget bro. Mantap. Coba kita langsung coba ajak bro ya. Wah, kita ada kalau dulu. Halo, selamat siang Pak. Siapa namanya nih kalau boleh tahu? Oh, Jeffrey. Sebagai apa nih Pak? Operational Manager. Oh, Operational Manager. Wah Pak, nih High Ground-nya ke tempatnya keren banget ya Pak ya? Sepertinya ya. Keren banget dong Pak. Nanti itu ada foto-foto mungkin kalau di sini ada yang mau acara-acara itu boleh? Bisa, mau acara ulang tahun, kadang mau endorse untuk online shoppingnya juga bisa tuh. Dan boleh nanya nggak sih Pak? Ini sebenarnya internet cafe atau cafe sih? Dua-duanya, kita konsepnya iCafe sih. Jadi ya, selagi banyak kan tuh keluarga-keluarga yang anaknya suka main game. Yes. Jadi anaknya main game di atas, bapak mamanya bisa ngafe di bawah. Oh jadi benar-benar multi simbiosis ya di sini ya? Betul. Wah ini barnya nih Pak ya? Betul. Nah Pak, boleh tanya nggak nih lagi? Kisaran harga makanan dan minuman di sini tuh berapa sih? Makanan dan minuman kalau kita datang ke sini ya, yes, pennya kurang lebih di angka 50.000 sampai 150.000 per orang sih. Wah, brother semua, jadi yang mau main ke sini itu bener-bener semua sesuai kantong budget pelajar deh pokoknya Pak ya. Bener-bener bisa sesuaikan anak warnet juga. Iya, anak warnet. Nah, pas banget juga tuh Pak untuk warnetnya, iya, rate-nya. Warnetnya itu per jam 20.000. Per jam 20.000? Untuk PC. Yes. Untuk konsol PS4-nya 25.000. 25.000. Emang kita sedikit lebih mahal dari yang lain kan. Nah, pasti kita memakai spek yang paling terbaik saat ini kita punya. Jadi kalian semua brother enggak ada yang nge-lag, anti-lag di sini pakai anti-lag. Top global langsung lah. Yoi. Nah, ini makanannya nih. Ini apa? Ya. Menu-menunya nih ya, Pak ya? Ini untuk menu bar-nya sih. Oke. Okay. Dan kalau boleh tahu nih, makanan dan minuman favorit di High Ground sini apa sih, Pak? Makanan favorit sementara ini Rainbow Aglio Olio. Rainbow Aglio. Jadi itu spaghetti? Spaghetti. Rainbow. Warnanya rainbow. Waduh, kita sesuaikan dengan gamers-gamers kan, gamers-gamers temennya warna-warni. Wah, benar ya. Banget, benar banget. Brother, bayangin aja. Spaghetti Rainbow Aglio Olio. Jadi semua kalian yang pecinta pasta wajib cobain dong Pak. Wajib. Wajib. Nah, untuk minumannya? Untuk minuman kita sementara ini smoothie Mario Bros. Smoothie Mario Bros? Iya, itu kayak vanilla smoothie sih. Cuman kita combine dengan rasa wafer vanilla juga. Wow, bener-bener unik banget nih High Ground sini ya. Besok-besok wajib datang ke sini karena kalian kok nggak datang ke sini rugi banget sih. Dan gue kayak bakal mau ngiter-ngiter lagi nih sama. Oke, see you brother. What's up brother? Nih, yang gue janjiin sama lo semua brother tadi, gue mau ngasih lihat High Ground tuh ada apa aja sih. Nih, ini ada lounge cafe-nya, bayangin. Dan lihat di sana, lihat. Kita sambil makan, sambil nongkrong, bisa sambil lihat ada di situ para pro player lagi main, coy. Jadi lo bisa sambil nyemil, makan sama pacar lo, tapi sambil belajar pola permainan dari pro player. Dan ini dari tempat-tempat yang lo harus wajib kesini banget sih. Tempatnya nyaman banget dan brother, lo harus lihat di belakang nih ada apa. Ada VIP room dan smoking room. Jadi kalian semua yang mungkin merokok, kalian bisa langsung kesini. Ini tempatnya sendiri gitu. Dan ini VIP room. Jadi kalau misalnya kalian mau ada meeting, mau ada acara penting, apapun ngobrol serius, kalian bisa langsung ke VIP room aja. Bener-bener nyaman banget brother, bener-bener kayak kita wajib banget sih kesini buat nongkrong, ngobrol, dan jangan lupa wifi-nya kenceng buat push rank. Ini tuh kayak bagian-bagian dari komputer terus dijadiin pajangan gini, kayak bener-bener kreatif banget tau gak sih? Ini kesetrum gak ya? Tegur setrum lagi. Terus kita bakal coba naik ke lantai 2 brother. Dan lo sambil naik tangga, lihat dong, lo dihiasi pajangan-pajangan ini keren-keren banget. Ini adalah internet cafe dari High Grounds. Kita langsung cek aja banyak banget yang lagi pada main nih. Langsung, ayo. Nah,
yang bermain di sini yang unik adalah nggak ada batasan umur. Terbukti, boys, umur berapapun kalian bisa main di sini. Gak peduli dari muda, tua, ataupun itu, kalian bisa bermain. Dan lihat men, PC-nya aja bagus banget, PC-nya bagus banget. Dan anti-lag sama sekali. Yes, dan di sini, kalau tadi kan kita udah ngeliat komputer-komputernya yang keren-keren banget, ya kan? Situ ada yang main Dota, dan sekarang lo harus lihat ini PS4 yang kalau kalian mau main PS FIFA, nih buktinya bisa kalian langsung lihat semua. Dan bisa pacaran juga lo di sini. Kayak gitu tuh. Brother, dan ini tempat cocok banget buat brother-brother semua di rumah yang pengen ngadain clan war, guild war, atau squad war. Bener-bener ini tempat cocok. Nggak percaya? Ayo langsung. Let's go. Nah, ini dia yang gue bilang tadi. Kenapa brother-brother yang pengen clan war, squad war, guild war, apapun wajib kesini. Kita langsung lihat. Di sini ada private gaming. Wow, lihat dong. Ada 6, sekitar 6 PC. Bagi kalian semua yang pengen guild war, clan war, dan gak mau diganggu sama pemain yang di bawah, pengen serius, ini wajib. Wow, benar-benar bisa banget ya. High grounds nyediain tempat bagus kayak gini. Jangan seneng dulu, karena masih ada tempat terakhir yang wajib kita datengin di lantai 4. Dan brother semua, kita udah sampai di lantai paling atas dari High Grounds. Lihat, jangan ke kanan dulu ya, lihat ke kiri dulu. Ada bar, kalian bisa pesan minum dan lain-lain. Dan yang ini yang paling wow, ada turnamen room. Dan ini, ketika kita bertanding, kita bakal disiarin di layar LED sebesar itu. Jadi yang nonton bisa sambil minum, bisa sambil nyantai. Bener-bener kayak turnamen, tapi kayak di room sekecil ini. Kita langsung coba aja ya ke dalam ya. Wow. Brother mau sisi mana? Sisi kanan? Atau brother semua mau yang sisi kiri? Tinggal pilih aja kalau di sini. Oke, brother semua, kalau suka sama video ini langsung komen aja tempat yang harus gua kunjungin selanjutnya. Dan jangan lupa like dan share video ini, dan subscribe Revival TV tentunya. Gue Ranger Mas, sign out.